Welcome back, welcome back. Balik lagi bersama gue Fajar 164. Oke cuy, kali ini saya akan membagikan GB WA atau WhatsApp GB mod baru rilis nih kayaknya. Oke, gimana? Mau tahu? Ikuti videonya, oke? Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Paling penting itu subscribe. Kalau perlu di share sebanyak-banyak mungkin sampai ke luar negeri, oke? Nah, ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pemasangannya. Oke cuy, GB WA ini mempunyai password. Nanti saya akan taruh passwordnya di sini. Oke cuy, kita lanjut ke videonya. Oke. Oh iya guys, ntar saya sediakan di deskripsi. Oke, media free. Oke, kita ke server. Halaman pertama kayak gini, lalu kalian tekan downloadan. Kalau punya saya adanya di download. Lalu kita scroll. Nah ini cuy, lalu kita tekan pilih, kita tekan aja. Nah ini kita pilih ekstrak di sini. Nah oke cuy, mungkin passwordnya itu nah ini guys passwordnya. Oke, kalau udah kalian langsung tekan enter cuy. Kalau udah kalian tekan oke. Nah oke cuy, masih mengekstrak. Lalu kalian tekan WA, lalu kalian buka, lalu kalian install deh. Berhubung kita udah install, kita langsung aja masuk ke GB WhatsAppnya. Oke cuy, oke kita masuk aja ke GB WhatsAppannya. Sabar cuy, subscribe cuy biar berkembang channel ini cuy, biar saya semakin semangat bikin videonya. Nah kayak gini dah tampilannya pertama. Ntar cuy biar agak ganggu, kita arsipkan aja dulu. Di sini kita bisa nyuri punya siapa saja. Ada nih, ada, kita lihat punya teman kita. Bisa kalian unduh nih, pojok kanan bawah ada 3. Oke, banyak fitur itu kan, banyak, ada grup baru, menambah kontak, tekan kayak bulan itu warna putih, tekan lagi warna hitam. Oke cuy, di sini juga bisa ada GB setting. Kalian bisa jadikan wallpaper ini, lalu kalian pilih theme store. Nah kalian bisa pilih sesuai kalian, atau enggak bisa pilih pakai foto kalian sendiri-sendiri. Caranya ini paling bawah kayak lukisan, tekan warna hijau, bukan hijau ini ya, ini. Nah lalu kalian edit, lalu terus save sampai save. Oke, berhubung saya punya hitam ya, hitam saja ya, gak usah perlu. Oke cuy, di sini masih banyak lagi. Kita juga bisa mencuri PP seseorang. Misalnya kita ketik teman kita, nah tekan PP, bisa diunduh cuy, bisa diunduh cuy. Ini juga ada video cuy. Oke lah, mungkin review kali ini cukup singkat dan simple. Oke, gimana menurut kalian WhatsApp-nya bagus atau tidak? Kalau saya sih
95% lah bagusnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.